pemirsa, jumpa lagi. Hari ini saya akan membuat butter cookies yang sangat cute ya, dengan bahan yang sangat mudah. Ini saya menggunakan tepung cake 500 gram ya. Ini saya gunakan tepung cake dan juga tepung jagung 100 gram. Ini gula icing 200 gram. Telur 2 biji, vanila, dan butter 500 gram. Ini tepung saya akan jadikan satu. Kita tapis supaya tepungnya lebih halus ya. Dan kita campurkan dengan tepung jagung. Kita masukkan butter dan kita akan mixer ya. Gula asin masuk dalam. Masukkan tepung sedikit demi sedikit ya. Kita akan pastikan adonannya jangan terlalu keras, sebab nanti kita akan paipkan ke dalam piping bag. Ini sudah siap adonannya. Lepas. Dan kita akan ratakan ini di bagian wajah atau muka ya, supaya tidak
membentuk bukit, kita ratakan dan kita akan bakar selama 15 menit dengan panas 160 derajat Celcius atau sampai dia kecoklatan. Teratakan. Ya, ini pemirsa, biskuitnya sudah siap dan sudah dingin ya, sudah sejuk. Sekarang kita akan hiaskan. Ini saya gunakan coklat putih. Ini sudah siap dan kita akan simpan dalam bekas. Ini sangat sesuai untuk hari raya ya, hari raya Natal, Imlek, hari raya Idul Fitri, dan ini pasti anak-anak suka. Dan kita akan susunkan seperti ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat mencoba. Ini ya, belakangnya seperti ini, digaring dan rangup. Ini sayang ya, mau kasih makan ya, sangat lucu. Lembut, sedap. Luarnya crispy, dalamnya masih lembut, tapi tidak mentah ya. Ini masak, ya.